Halo, nah sekarang Marli lagi ada di unit kosongan, ini di lantai ground di unit O15 ya, tipe 4 kamar. Kayak gini, jadi sekarang Marli mau ada tour singkat aja, lebih ke arah fungsi dan keunggulan di lantai ground ya. Jadi ini ada area service, di sini ada kitchen, sebelah sana ada ke kamar ya, ada 3 kamar dan 1 kamar master dengan kamar mandi dalam. Sebelah sini area living roomnya, boleh dilihat, cukup besar ya. 4 bedroom ini luas 125 meter ya. Dan karena kita lagi di lantai ground, Marli mau kasih lihat nih keunggulannya. Jadi begitu buka area ini nih, apa kaca, kita ada balkon living room dan ini ada tangga direct langsung menuju Forest Lagoon. View-nya kayak gini. Ini betul-betul tinggal rasa di villa banget ya. Dan kemudahan akses tentunya. Yuk kita turun ke bawah yuk. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita lihat juga di situ ada pintu akses dari arah lift maupun tangga darurat ya. Nah, ini dia tangga tadi dari Marli berdiri mulai dari situ. Nah, yuk kita lihat seberapa dekat kalau kita mau main ke Forest Lagoon. Dan ini langsung area Forest Lagoon-nya udah. Cakep banget. Nah, ini juga ada untuk area apa? Baju ganti dan toilet sepertinya ya untuk area fasilitasnya. Ini area Forest Lagoon-nya dan benar-benar cuma keluar dari tangga sebelah situ, tangga akses. Dan tampak luar seperti ini buildingnya. Nah, benar-benar berasa tinggal di villa ya. Nah, untuk unit O15 tipe 4 bedroom ini memang dari developer belum di open, dalam artian belum ada harga. Tetapi direncanakan itu sepertinya di Oktober akhir atau November awal sudah bisa dibeli ya, sudah keluar harganya. Kenapa? Karena developer juga sepertinya ingin teman-teman dapat keunggulan free PPN nih dengan memanfaatkan program pemerintah. Karena unitnya sendiri kan udah ready nih. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu kira-kira simulasi harganya berapa sih Marli kalau saya mau beli biar dapat free PPN, Marli udah punya. Jadi langsung aja kontak Marli ya. Thank you.